ini jadi apa? Kalau bahasa kita sehari-hari lebay ya, lebay. Kalau bisa kegiatan seperti ini harus ditumbuh kembangkan terus agar generasi kita, generasi anak adik-adik di bawah saya tentunya, mereka itu kenal betul dan kawin dengan yang apa yang namanya sastra. Karena bagi saya dengan anak-anak muda kita sekarang mengenal sastra itu adalah sebuah cermin pembentukan karakter sebagai anak bangsa yang baik. Ini melihat penampilan mungkin tadi gimana penampilan para peserta? Saya sangat menggembirakan, sangat kreatif mungkin ya. Sangat kreatif dan loyalitas mereka, totalitas mereka memang harus dibangun kalau totalitasnya itu ke mereka, tapi bahwasanya mereka mau mencintai apa budaya yang sekarang mereka kerjakan sekarang. Ini luar biasa. Untuk pemenang pertama dengan 10 juta.